Kontrak Xavi Hernandez sebagai pelatih Barca hampir 90% telah mencapai kesepakatan. Xavi pun mengkonfirmasi tetap di Barcelona. PSSI meresmikan harga tiket Timnas Indonesia versus Argentina Senin kemarin. Paling murah Rp600.000, lalu Rp1,2 juta, selanjutnya Rp2,5 juta, dan paling mahal Rp4,2 juta. Luciano Spalletti akan meninggalkan Napoli di musim ini. Spalletti pun akan istirahat selama satu musim. Manchester United dan Newcastle tertarik dengan bek Napoli Kim Min-jae. Klausa kontraknya akan direview Juli ini. Real Madrid sangat tertarik dengan pemain Liverpool Roberto Firmino. Dia merupakan sosok tepat yang dibutuhkan oleh Madrid. Barcelona ingin merekrut pemain tengah Newcastle United berusia 25 tahun, Bruno Guimaraes, namun harganya sekitar 100 juta euro.